di bawah bangunan, nah yang tempatnya di tepi sawah, ngopi tepi sawah. Nah karena mati hujan tadi, jadi ini ruang apanya ditutup pakai tirai bambu. Semua orang udah pada sebagian udah pada pulang, tadi rame banget sini. Nah itu karena keadaan udah cerada, jadi tirainya diangkat nih. Jadi untuk diketahui tempat ini sudah buka 10 bulan. Nah, baru 10 bulan berbukanya, beroperasi. Dan ini konsepnya masakan daerah gitu, masakan daerah Sunda gitu loh, daerah Sunda gitu. Ya, ini berapa ya? Sebentar ya, ambil dulu. Nah, ini saya tambah lagi ini timun lemon. Jadi sistemnya sini pemesanannya kita bayar langsung, situ pesan, situ langsung bayar. Kita pesannya di kasir, bukan datang ke pelayannya, datang ke tempat kita, bukan. Kalau pelayannya itu hanya istilahnya hanya minta apa namanya barcode, barcode-nya aja, gitu. Nanti kalau udah reda, nanti akan saya tunjukkan tempatnya. Ini uangnya, Mbak.
sore. Sekarang saya ada di berada di kafe di Kopi Sawah. Nah, ini kita lihat tempatnya sangat indah di pinggiran sawah. Dan tempat ini baru 10 bulan. Kondisi sekarang masih baru hujan, lagi hujan ya. Nah, nih. Kalau Anda ke sini menggunakan map itu bisa langsung sampai di Bukit Bandung ini. Nah, ini karena hujan, maka tutup-tutupin. Tapi coba kalau nggak hujan dia bagus. Jadi kalau tempatnya ini sangat nyaman, tenang ya suasananya. Dan kita lihat nih ya, sawah-sawah, padi-padian. Nih. Nah. Dari ujung sana juga bisa duduk juga banyak. Jadi tempat santainya banyak nih. Ini bisa duduk juga sini. Ini meja.
apa ya jualannya? Ini ada sekuteng, ada pisang ronde. Pisang ronde? Iya, udang ronde. Pisang, udang ronde? Ada juga rebusan-rebusannya. Rebusan apa nih? Itu kosong? Ya. Ini? Talas, pisang. Oh, talas. Salah kacang. Nah, oh, kacang. Kenapa ditawarin? Apa namanya tadi tuh, udang. Yuk, deh. Kasih ya, nuhun. Nah, ini dapurnya. Dapurnya? Iya. Thank you.